Inilah sosok tulus sopir ambulans yang viral karena pakai kebaya karnaval saat menjemput pasien. Kejadian tersebut viral setelah diunggah oleh akun TikTok Zulfikarva pada Senin, 21 Agustus 2023. Dalam video tersebut tampak sebuah ambulans yang memasuki area rumah sakit. Uniknya, sopir ambulans itu adalah seorang pria yang mengenakan kostum karnaval berupa kebaya pink dan jarik. Tak hanya itu, sopir ambulans itu pun mengenakan riasan tebal, sanggul dan juga mahkota, sopir Endelok Ento. Sopirnya lihat, ucap perekam video sambil tertawa, aku lo jek ngene. Aku lo masih dandan kayak gini, ucap si sopir sambil turun dari mobil. Apapun keadaannya jika itu emergency kita siap menjalankan tugas. Tulis pengunggah, diketahui, sopir ambulans itu bernama Tulus Diki Andrianto berusia 26 tahun, Tulus merupakan sopir ambulans siaga dari NU Peduli Umat. Ia mengatakan pada saat itu dirinya tengah mengikuti karnaval perayaan HUT ke-78 RI. Pada sekira pukul 15.30 WIB, Tulus mendapatkan kabar harus menjemput pasien korban kecelakaan, ia pun langsung melaju mengambil ambulans untuk menjemput pasien di RSUD Dr. Soeratno, kemudian diantarkan ke RSPKU Muhammadiyah Surakarta. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!